Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya akan menunjukkan tutorial cara key in di purchase bulanan Gold Point. Mula-mula sekali, anda perlu log masuk ke akaun BioRich anda. Setelah itu, tekan pada log masuk. Masukkan ID pengguna dan kata laluan anda. Setelah selesai, tekan pada log masuk. Setelah berjaya log masuk, tekan simbol 4 di bahagian atas sebelah kanan skrin anda dan tekan pada dashboard. Seterusnya, scroll ke bawah dan cari usahawan outlet D3. Selepas itu, tekan pada menu baru usahawan outlet D3. Setelah masuk ke menu baru usahawan outlet D3, anda dikehendaki untuk klik pada anak panah di bahagian atas sebelah kiri skrin anda. Cari usahawan outlet D3. Scroll ke bawah dan cari key in repurchase gold point. Di halaman ini, anda boleh memilih dan memasukkan kuantiti produk yang ingin dijadikan sebagai produk maintain repurchase bulanan. Sebagai contoh, saya ingin membeli minyak kelapa dara kapsul Vicos untuk dijadikan maintain atau repurchase bulanan Gold Point. Setelah selesai memilih produk dan masukkan kuantiti, klik tambah ke troli untuk ke langkah seterusnya. Berikut adalah paparan senarai tempahan produk key in repurchase Gold Point. Dan di bahagian maklumat ID pengguna, anda boleh masukkan ID yang ingin dimaintainkan seperti ID anda atau ID orang bawah anda, downline. Setelah itu, klik pada semak ID pengguna. Halaman ini anda akan dipaparkan maklumat point dan airtime, gold point. Anda boleh memilih bulan maintain yang anda inginkan di ruangan yang disediakan. Anda juga boleh membuat pra-maintain bulanan, advance maintain bulanan dengan memilih bulan hadapan dari bulan semasa. Jika sudah selesai, klik pada semak gold point pengguna. Scroll ke bawah dan cari maklumat key in gold point. Di sini, anda perlu mengisi nombor TAC yang disediakan. Anda boleh meletakkan atau mengisi sebarang nota jika anda inginkan di ruangan bahagian nota. Setelah itu, klik pada key in gold point sekarang. Sekiranya key in repurchase anda berjaya, anda akan dipaparkan nombor tempahan dan tarikh airtime seperti yang tertera di skrin anda. Selamat mencuba!